Hai, assalamualaikum guys. Okay, hari ni saya nak tunjukkan perbezaan Alha Alpha UV sunscreen with prebiotic ni dengan sunscreen yang lain. So kita nak tunjuk apa keistimewaan kita punya sunscreen ni, which is dia ada prebiotic yang baik untuk kulit. Selalunya kita ada dekat lapisan kulit kita ni ada probiotic. Kita supply lagi prebiotic supaya probiotic tu boleh bekerja dengan lebih efektif and lebih bagus. Bila prebiotic ada banyak, so probiotic akan bekerja lebih bagus dekat lapisan kulit korang. So kulit korang akan makin cantik. Okay, so kat sini saya akan tunjukkan kita buat setengah-setengah muka. Sorry lah ya guys, ya, abaikan muka bangun tidur ni. Okay, first ni kita tunjuk dulu sebelah ni, yang mana yang ni. Okay, kejap eh, tak boleh tunjuk dia punya packaging. Okay, kita just roll and kita tengok. Okay, this one yang selalunya yang mengandungi white cast lah, ha? Okay, kita letak dulu. Okay, nanti kita tengok apa beza dia dengan yang sebelah. Okay, so yang this side kita akan pakai yang AA punya. Dia warna pink guys eh. Dia warna pink. Okay, boleh lebih sikit. Nanti kan kata ala sebelah letak banyak. Sebelah ni letak sikit. Okay, so sekarang kita letak ni. Cara pakai dia, korang perlu dabkan dia. Okay, tepuk-tepuk manja. Macam tu. Tengok macam mana nanti dia akan masuk ke kulit korang. Kita tepuk. Okey, sambil tu sebelah ni saya tepuk lah yang sebelah ni juga ya. Nanti kan ada yang cakap macam tak sama kan. Okey. Okey, so korang boleh nampak dia masuk ke kulit dan dia akan tone up korang punya kulit tanpa mengandungi white cast. Nampak? Dan kulit korang akan jadi smooth. Okey, tak berminyak dan yang paling penting dia tone up. Okey. Dia upkan satu tone daripada kulit asal korang. Okey, dan yang paling penting oh tu. Okey, korang tepuk. Nampak dia dah jadi lebih kurang kulit asal korang tadi. Dia tak terlalu pucat ataupun tak terlalu putih untuk kulit. Nampak? So in this one, okey, jom kita nanti kan cakap ala sebelah tu dia masaj lebih terpaksa masuk ke kulit, cuba sebelah lagi tu masaj. Okey, kita masaj. So korang akan tetap nampak dia kelabu, nampak? Ha. Kat tu. Hmm, tu. Nampak? Yang this one SPF 50. Okay, brand lagi satu dulu saya pakai ni jugalah. Tapi lama-lama saya rasa saya tak boleh. Sebab dia makin kelabukan kulit and berminyak. Yang this one guys, kalau korang rasa lama-lama dia mattkan kulit korang dan dia tak oily. Nampak? Korang akan nampak yang ni lagi smooth. Okay, yang best dia warna pink. Okay, dia akan buat kulit korang nampak cerah sikit. And yang paling penting tak kelabu. Dia sangat-sangat tak berminyak. Okay, yang paling penting nampak tu daripada jauh. Korang boleh nampak yang this side memang kelabu kan. Hmm, tu. So this one yang AA punya. Sangat natural. Kalau korang tak percaya, saya boleh tambah lagi. Selalunya untuk satu muka kita pakai dua jari macam ni kan. Untuk satu muka tau guys. Okay, ni saya letak sebelah muka lagi. Kita tengok macam mana kalau korang pakai banyak. Tepuk eh, dia tak boleh gesek sebab dia ada active ingredient. Which is korang kena tepuk. Kita kena jaga active ingredient tu supaya tak terlalu kasar. Dia akan jadi lebih smooth dan masuk ke kulit dengan lebih gentle. Nampak? Haa, tu dia. Okay, pakai dua layer. Dua jari ni patut satu muka tau. Kalau korang pakai satu muka lagi, dia takkan membuatkan muka korang white cast. Okay? This one untuk satu muka. Tadi dua jari saya tunjuk tu sebenarnya untuk satu muka. Tapi saya pakai sebelah muka. Ha, so walaupun korang pakai dua jari sebelah muka macam saya buat ni, still takkan kelabu lagi. Okay, dia akan nampak lagi natural. Tapi this side, dia still lagi nampak putih. Ha, walaupun saya pakai sikit je tadi. Kalau saya pakai banyak tadi, yang sepatutnya untuk satu muka, korang akan tengok muka saya lagi kelabu. Guys, jangan lupa cepat-cepat dapatkan UV sunscreen with prebiotic daripada Alha Alpha Cosmetics. Okay?